bang kuala ke bang tubu. Apa sih? Tapi menang anil long bukan bang kalau ikulah SLTA. Nak tamang kuliah. Enggak, kenapa pahitat? Nyangka. Padahal long juga pahit non. Jadi gampang bukan? Nak urus pegang. Hai panjang ni, mian pertamang anak mik kuliah. Bak Universitas Seram Timur kah mantan ke dia Bandar Aceh na yu damau. Ya. Juga. Di pegak Pak Long menang sebab nak anak mik sampai rumah. Yang kalau lo anak mik inang ubek kat nyan kan. Kalau lo lo pegak tu lagi nyan. Cuman dia pegak lingon lo. Bak jadi niat tanya ngilai hinan. Pupu jurusan na. Oh. Lagi nyan ke pegak. Leure sampai rumah. Hina pupu jurusan apa? Jadi menopak kan? Nyo dengan sopak apa lo lo pegak abangnya? Lo Bang Joni bu. Oh yo Bang Joni. Bang Joni nang gilo. Jadi mana Bang Joni? Batanyo ino Bang Joni kan na nambo fakultas. Ya. Na fakultas ekonomi, na fakultas teknik, na fakultas FKM itu. Na FKIF lo. Lainnya na fakultas agama Islam dan na CIT fakultas teknologi pertanian Bang Joni. Hanya orang-orang yang warna pertanian, cik ini apa? Cik, lebih ke arah halong. Lebih ke halong, jadi cik kerja ulang. Cik kerja ulang, cik kerja ulang kok, yang pula tanaman bu. Cik, lupa je. Yang anak roh nama, Rina, anak roh ni bagian tiban yang lebih fokus. Apa galak yang berenau tiban? Apa yang galak apa, Rina? Yang naik pegawai roh ni. Anak tu pun lah bu, ilang. Lihat tanya yang lain kenal, tak lupa lah pegawai cik. Oh, je. Cuma bu kan? Hanya Bak Universitas Rambi Mekahnya putra nak kelebihan di bu. Batanyo, ayo batanyo. Biar siswa bila si batanyo Bang Joni tua. Nah, nakib olehnya na bantuan Baitul Mal, na bantuan Aceh Jarong na si Dino. Olehnya nalam ibu kah apa aspirasi ibu kah? Benar si Pak Joni ya. Le lah enjuk lonjuk untuk prosesnya Pak Ron. Je je. Tapi nyo bu yang you tanya leanin lo. Kampus Universitas Rambi Mekahnya apa yang kreditasi ini bu? Bukan kreditasi, tapi akreditasi Bang Joni. Emangnya kalau nyampung, anak takut tuh. Nah Bang Joni, ino kan mesti lagi pendidikan kimia, ini akreditasi IB. Olehnya na pendidikan biologi, olehnya na bahasa Indonesia, bahasa Inggris lo. Olehnya punya bapak fakultas ekonomi, akuntansi manajemen B. Nah si lo, fakultas kesehatan masyarakat. B sih, Danyo. Malahnya tak tahu dulu yang kau tak kai no. Komunikasi dan penyiaran Islam. Pelang, yang bagian wartawan. Yang sekali ya. Yang bagian wartawan yang bapa beritanya bu ya. Ya, menang lah. Lagi Pak TV. Lama malam lagi nyang bu ya. Yo, si tak kena ju. Ya, ilang buku kapan nak niat lagi nyang. Tidak ju. Tak pun beres mendung tu yang nak beres. Jadi bukan, anda mesti menoi. Dan yang mesti iluai deh seluruh Aceh orang kata yang mbak long mbak banyak ni. Hai banyak ni, bu hebat ji teman anak kuliah inan mbak kampus Universitas Rambi Mekah. Bu kerja bu teman long. Menoi banyak ni. Lebih jelas masalah keunggulan mbak kampus kamu ini, mbak Universitas Rambi Mekah. Ya. Dan yang mbak ji mau yang pak. Ya. Bandi aja jelas, coba jelaskan sama Bang Joni apa aja kelebihannya. Jadi gini Pak Joni, ada banyak prestasi yang kami dapatkan selama kami kuliah di Universitas Rambi Mekah. Jadi diantaranya itu ada debat berbahasa Inggris, berbahasa Indonesia, itu tingkat nasional, ada juga yang internasional. Terus ada juga dari mahasiswa kami itu enggak mesti dari Indonesia, tapi ada dari luar negeri, salah satunya itu dari Thailand. Nah Pak Joni, jadi lebih apa kamu Pak Joni lagi kalian di Yabuno kan? Jadi nasib Pak kamu dusun. Lu dusun warna gro nasi. Benar nak? Dusun dokter-dokter ini rame kamu. Rame dokter ini? Rame si. Dokter ini? Iya. Ini cantik lo, dengan itu lebih hebat lo. Bagi yang Mekah ini mengajar. Iya, betul. Lihat dengan ini kan, Pak kamu nasi ini kamu sejil lagi MDK tingkat nasional nak pernah juara si Pak kamu. Awak ini ikut MDK? Iya. Benar hebat sih ini. Hebat, bangsa apa dulu dalam tingkat nasional lah Pak kamu ini. Le kelebihan banyak ni padanya dan paling murah insyaallah. Ini paling murah. Alhamdulillah menang. Jadi bukan nya sabote bu. Bapak kok Bapak kok kena ji pegah lagi nyan. Jadi hino fasilitas di kampus Universitas Rambi Mekahnya kiban kelebihan ji bu. Dengar lebih pas dan katanya lah mbak adiknya ino. Pak ji lah. Coba adik jelaskan dek. Di antaranya ada lab MIPA, lab fisika, bahasa, komputer, multimedia, IP,
food kitchen, pangan dan gizi, dan industri. Nyan bereh bu, hai bu, syarat-syarat pendaftaran ino ba Universitas Islami Mekah nyo putra-putra bu? Muno Bang Joni, munyo untuk syarat pendaftaran ji Bang Joni kan. Yang pertama ialah fotokopi ijazah ndre, na pasport lom ndre, na fotokopi kakak inan lom ndre, na wang pendaftaran. Ndre ijazahnyo telegarisir Bang Joni leon. Hebat ino Bang Joni kan. Danyo ana payah bayo pembangunan pre. Pembangunan pre. Oh, olehnya Bang Joni, danyo ino mengerti bayo peng SPP per semester, yo guago bayo. Dia lagi kredit dan warga bayi. Lah kira dulu. Ikut kahana lagi nyan. Oh, mana? Langsung aku pegah bana. Kena aku yang lamar kuliah. Ibu yang nabi kertasnya aku lalu. Kamu kira ada lelom cici. Kau kena nak kira cara anda nak capai rumah. Coba adik mana satu lagi dia kasih untuk Bang Joni. Ya, Bang Joni. Yang menambut lo lah kaya din lah bu. Bang Joni, terima kasih banyak. Wah, dia agak rendah bu. Dan dia rendah baru lewah ini. Oh, nyok. Takut hujan. Anak lemah baca hujan. Lelaki Aidin, Bu, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Joni. Jadi, saya dalam mandu, nyonya pegah Pak Drona. Baik tua, anak-anak, baik agak maupun ini, silakan niu kuliah di Universitas Serambi Mekah. Ini, syarat dan segala macam, termasuk keunggulan dan kelebihan, lagai kepegah le ibu nyan punau. Pak, terima kasih. Nyonya kalau pegah Pak Drona. Baik tua, Pak. Segera.